بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" معاشر المسلمين jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwan wal akhwat rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan taufik dan hidayahnya semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di mana pertemuan terakhir kita sudah sampai di dalam bab yang ke-30, hadis yang ke-62, Adapun siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-31. Bab yang ke-31 silakan bisa dilihat bukunya halaman Amin. halaman 84 hadis yang ke-63. Hadis yang ke-63 bab yang ke-31. Hadis yang ke-63 bab yang ke-31 rahmat ya rahmat Allah maknanya rahmat Allah tidak turun kepada kaum kaum itu masyarakat suatu kaum suatu masyarakat atau suatu ya perkampungan ya intinya suatu ya kaum yang banyak di sana ada penduduknya di mana rahmat Allah tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Hadisnya <tuh> Akhbarona Sulaiman Abu Idam dari Sulaiman Abu Idam. itu, Abdullah ibni Abi Aufa yaqul Dari Abdullah bin Abi Aufa Beliau mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada suatu kaum yang ada di dalam kaum tersebut orang yang memutus silaturahim. Hadis ini dinilai hadis yang doaif, hadis yang lemah. Tetapi hadis ini sebagai penguat dan juga sebagai apa? Isi yang sebelumnya telah disampaikan tentang keutamaan silaturahim. Jadi maknanya adalah maknanya bisa diambil. Kenapa? Karena sebagai ya pendukung dari hadis-hadis sebelumnya tentang silaturahim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rahmat. Rahmat Allah tidak turun kepada orang-orang atau suatu kaum yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus silaturahim. Bentuk rahmat Allah itu apa? Mungkin kita melihat banyak ketika ada orang yang memutus silaturahim, tetapi kok masih ada kaum itu ya? Kayaknya hidupnya enak aja, mana katanya rahmat Allah tidak turun. Kita perlu mengetahui bahwa rahmat Allah itu bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Tidak setiap orang itu diberikan rahmat Allah sama itu enggak. Setiap orang itu, atau setiap kaum itu, tidak mendapatkan rahmat Allah itu sama belum tentu. Kenapa? Karena rahmat Allah itu berbeda-beda. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan rahmat Allah itu ada hujan di antara makna rahmat. Ketika disebutkan innallaha inna, allaha, inna la tanzilu ala qaumin. Ketika Rasul menyebutkan sesungguhnya rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum, makna rahmat di sini sebagian mereka menyebutkan hujan. Bayangkan kalau enggak hujan apa yang terjadi? pacok kemarau yang panjang ya bayangkan kalau lama nggak hujan-hujan kayak apa bisa gagal panen itu diantara makna rahmat Allah yang turun sebagian juga menyebutkan bahwa rahmat itu adalah dengan keamanan rahmat Allah diantaranya keamanan sehingga ketika ada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim, Allah tidak berikan keamanan kepada mereka. Suatu kaum tidak diberikan keamanan karena di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Ya, bayangkan kalau kita hidup di negara wilayah yang enggak aman, enak enggak, nyaman enggak, enggak nyaman. Hidup di wilayah yang penuh dengan apa? Keributan, peperangan, Nggak nyaman, atau juga bisa di sana. Makna yang lain dari rahmat Allah adalah ketenangan hati dan kedamaian. Ketenangan hati jadi menyebutkan bahwa rahmat Allah itu kasih sayang Allah, itu berupa macam-macam, bukan hanya satu. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Rahmat Allah tidak terbatas. Di antara rahmat Allah itu ketenangan, ya ketenangan. Ada nggak? Karena ketenangan itu nggak bisa dibeli jemaah. Ketenangan itu nggak bisa dibeli. Ada orang yang memiliki kekayaan yang lebih dari cukup, tetapi tidak ada hidupnya ketenangan. Ada nggak? Ada. Padahal kurang apa dunianya? Tetapi hidupnya penuh dengan masalah-masalah yang silih berganti. Rahmat Allah berupa macam-macam. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini Rasul menyebutkan inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Sesungguhnya rahmat Allah kasih sayang Allah tidak turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang <coughs> ada orang yang memutus silaturahim. Sekarang yang memutus silaturahim satu dua tiga orang. Tetapi Rasul menyebutkan rahmat tidak turun kepada kaum ini. Kaum ini banyak. Kenapa? Padahal yang berbuat satu, dua, tiga orang. Kenapa kena imbasnya ke semuanya, kena getahnya. Ya, kenapa? Kena getahnya kenapa? Ya. Padahal yang memutus silaturahim enggak semuanya. Ada yang baik. Tetapi kenapa Rasul menyebutkan ya, inna rahmatan la tanzilu ala qaumin. Rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum, suatu masyarakat. Ya. Kenapa kena getahnya semuanya? ya, karena diantara sebabnya ya, karena diantara sebabnya itu tidak ada nasihat tidak ada apa nasihat atau mungkin malah mendukung atau mungkin malah memprovokasi atau malah mungkin ngasih fasilitas ya sudah tahu nggak benar Bukan malah dinasehati yang baik dengan cara yang hikmah, tapi malah dikompori. Kamu lagi ribut sama saudara kamu itu, iya, bagus. itu orang yang gak bener, Wak. ini model-model orang apa provokasi, bukannya menasehati dengan cara yang baik, bukan mengingatkan, tetapi malah apa, malah manasin, malah memprovokasi. Itu sebabnya kenapa tertimpa ini semuanya gara-garanya tidak ada nasihat. Ya, tidak ada namanya amar ma'ruf ma nahi mungkar. Tahu tapi dibiarkan atau mungkin tahu tetapi malah apa? Malah ya manasin, malah memprovokasi. Ya. Atau mungkin apa dicuekin aja, enggak peduli. Ya. Maka ketika rahmat Allah tidak turun kepada kaum itu semuanya kena imbasnya, kena getahnya semuanya. Kalau diperumpamakan, sebagaimana di, ya, diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang orang yang naik kapal, orang yang naik kapal yang kapalnya ini kapalnya dua lantai ada yang di bawah, ada yang di atas, sesuai dapat nomornya. Kalau orang yang di bawah, ya kapal ini dari apa? Dari kayu. Kalau orang yang di bawah dia pengen ngambil air untuk nyuci atau untuk ke kamar mandi, ya. Maka orang yang di apa orang yang di bawah sudah apa ya maaf ketika suatu kapal ya suatu kapal yang di bawah ke atas untuk mengambil air untuk mengambil air ya kemudian karena nggak enak ke lantai dua nganti gagu sama orang yang di atas ngapain kita susah-susah naik ke atas ambil air di bawah kita kan air sudah kita bolongin aja. Yang penting air keluar kita ambil dari sini. Ya. Nah, ketika ada orang yang melubangi, ada yang melubangi kapal yang di bawah, ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya menyaksikan dan membiarkan, atau malah ngasih apa? Ngasih palu, ngasih paku sama awah, Palu, mengelubangin. Iya, Biar kita nggak usah naik ke atas, ngambil air. Di bawah kita banyak air, ngapain kita ke atas? Oh iya, bagus-bagus. Ini namanya dukung, ya, ya. Alatnya ini nih, kira-kira kalau dilubangi, kemudian terjadilah kebocoran. Kira-kira yang tenggelam yang di bawah, atau yang di atas, atau semuanya. Semuanya kena, semuanya akan kena imbasnya, semua akan kena. Tahnya gara-gara dicuekin, gara-gara dibiarin, tidak ada nasihat. Malah didukung, itulah makna Rasul mengingatkan: "Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim, dan suatu maksiat yang dilakukan seorang bisa menimbulkan mudarat kepada siapapun, gak cuma yang melakukan doang." Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Surat apa? Al-Anfal An ayat 25. <tusparstyle> <tuspar> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wattaku fitnatan, Latusi bannan Jagalah kalian dari fitnah. Fitnah itu ada yang menyebutkan adab. Hati-hati kalian dari turunnya adab. Hati-hati kalian dari turunnya cobaan. Yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zolim doang. Bukan azab itu turun kepada orang-orang yang jahat doang. Bukan cuman turun kepada pelakunya doang. Ya, yeah. tetapi semua yang ada di sekitarnya kena. Semua yang di sekitarnya ke, kena. Ya. Yeah wilayahnya di situ buat tempat perjudian didiemin aja walaupun yang nggak harus datang terus bubarin nggak tapi kan minimal ada apa minimal ada hati ini mengingkari kemudian ada cara caranya itu ya lewat orang-orang yang punya wewenang apa mengingatkan ya bukan malah nimbrung bukan malah ikut pak pasang Ya, bukan malikut pasang tetapi ada usaha untuk apa amar ma'ruf nahi mungkar dan ingat bahwa suatu musibah ketika turun ketika Allah turunkan itu enggak pilih pilih adanya gempa bumi semua yang ada di situ kena semua enggak cuma orang yang melakukan keburukan doang adanya gunung meletus, semuanya yang bisa apa bisa kena imbasan yang di sekitarnya. adanya tsunami. Enggak cuman orang yang jahat doang, semua yang baik pun bisa kena. Kenapa? Karena Allah sebutkan wattaqu fitnatan la minkum khasa. Hati-hatilah kalian dari turunnya siksa, turunnya azab, turunnya bencana yang tidak khusus untuk orang-orang yang pelakunya doang bisa kena semuanya. Kenapa? Karena tidak ada nasihat, karena tidak ada ya mengingatkan, bahkan malah membiarkan, malah mendukung atau mungkin malah ngasih fasilitas. Kemudian jamaah rahimani Allah wa jami'an. Dari sini kita mengetahui juga pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dampak buruk dosa, dampak buruk dosa itu bisa menimpa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dampak perbuatan dosa dan maksiat itu bisa menimpa kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Ya, apalagi kalau tahu dibiarkan, ketika suatu pendidikan sekolah di situ ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh Oknum. Oknum apa? Oknum guru. Maka berdampak semuanya. Kena semuanya sekolahnya. Kena di situ guru-guru yang lainnya yang baik-baik ada kena dampaknya. Enggak cuma sekolahnya aja. Ya. Para pengurusnya juga kena sehingga pentingnya ada amar ma'ruf, jangan dibiarkan suatu masalah akan besar ketika dibiarkan kalau sekolah dibiarkan ya ada perbuatan buruk antara oknum guru dengan murid sehingga melakukan perbuatan itu nggak langsung demikian nggak langsung seperti itu itu sudah dilalui ya pastinya itu sudah ada sebelumnya. Ya, dari mulai dekat, dari mulai apa? Ya, macam-macam terus. Dan ketika itu dibiarkan, itu akan berdampak ke semuanya. Ya. Sekolah pun akan menjadi korban. Bukan cuman pelakunya doang. Ah males ah sekolah di sana. Lah kenapa? Lihat masa ada guru begini. Malu saya sebagai guru. Ya, itulah dampak buruk perbuatan dosa dan maksiat bisa apa? Bisa ya menimpa kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Suatu pekerjaan, suatu usaha pun demikian. Ketika melihat dari pegawainya ada orang yang melakukan keburukan, apalagi dilakukan di tengah-tengah kerja, maka bisa berdampak ke semuanya. Bukan cuma di dalam dunia pendidikan sekolah tetapi juga berdampak kepada sesuatu yang lain. Kenapa? Karena perbuatan dosa dan maksiat akan memberikan pengaruh juga kepada orang yang lain. Orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga dari sini kita mengetahui saling mengingatkan, saling menasehati tentunya dengan cara yang baik. Kemudian kalau memang ya, Ya, masih seperti itu ya. Yang penting sudah kita mengingatkan. Ya, di dalam apa? Memutus silaturahim. Apalagi kalau itu terjadi dengan keluarga kita. Ada dari saudara, dari kakak, dari adik ataupun paman ataupun bibi ataupun orang tua, itu masih keluarga, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan itu kalau apalagi itu keluarga sendiri yang ribut jadi putus silaturahim kita tahu ingatkan ya. kita ingatkan kenapa karena ya. disebutkan bahwa rahmat Allah ya tidak turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada memutus silaturahim dan nikmat Allah rahmat Allah itu bermacam-macam ya. tidak satu tapi tidak terbatas sehingga hati-hati. Ya, sehingga untuk kita berhati-hati dengan melakukan apa? Ini ya, perintah Allah yaitu menyambung silaturahim. Nah, ini hadis yang ke-63. Lanjut hadis yang ke-64.